Nah, dan itu nanti begini, kadar keimanannya, nggih. Kadar keimanannya niku bisa dilihat dari seberapa mereka memberikan dan seberapa mereka itu berbahagia dengan memberikannya. Kadang itu ada orang memberikan, nggih. Orang memberikan atau bersedekah, tapi sedekah itu rada abot. Ya Allah. Bil manni wal adha itu ya. Bil manni wal adha itu maksudnya itu memberikannya dengan rasa apa jenenge menyakiti orang yang diberi atau karung ngelokno. Oh, nek mangkane nyambut gawe yo. Gak jaluk ae. Iki kan bil adha itu. Nek bil manni nek ya dengan memba, apa dengan meminta harapan. Kowe tak kei supaya apa? Agar kamu besok itu apa agar kamu itu merasa memiliki balas budi nanggone awak. Dadi besok nek aku umpama ana apa-apa ketika saya ada apa-apa iku tulungon. Lah iku bil mani. Lah sedangkan sedekah yo jangan seperti itu. Nah ini lho iku kadar kadar keimanannya itu bisa dilihat dari situ. Kalau memang dia itu cintanya nanggone Gusti Allah temenan memberikan hartanya itu yo yes, dengan cuma-cuma lah kaya dene sampai nyekel kertas biasa ngono ya monggo. Ya Allah, dan itu semua bil dan itu semua memang berawal dari paksaan. Tidak bisa sampean memiliki sifat itu dengan cara serta merta ngoten mboten saged. Itu semuanya tergantung dengan kebiasaannya. Kalau sampean dari kecil hidupnya dididik dengan cara saling berbagi, maka ketika sampean besar sampean pun tidak perlu memaksakan diri sampean untuk berbagi. Sudah bisa berbagi sendiri. Tapi nek biasae urip nanggone golongane wong medit ya sampean kepengin dadi loman harus memaksakan sendiri. Kalau sampean terbiasa dengan memaksakan diri, maka ketika sudah menjadi kebiasaan itu akan mudah. Al-makna salis yang nomor 3, rahasia zakat yang nomor 3 niku menunjukkan rasa syukur kita nanggone Gusti Allah. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu ada juga yang berupa dengan harta. Satu, kita diberikan kenikmatan Allah berupa badan. Niku contohnya koyok dini sehat. Kita diberikan jasad oleh Allah, di dalam jasad kita itu mengalir darah, maringono jantung itu bergerak, kita bisa bernafas. Semua itu merupakan kenikmatan-kenikmatan dari Gusti Allah. Pernah enggak sampean minta, ya Allah Gusti kula nyuwun udara, saya minta udara untuk bisa ambekan. Karo pangeran dikai udara tok, maringono sampean digawe irunge sampean buntu, iso ambekan enggak? Enggak iso. Enggak bisa. Ya itu loh udara tok itu pernah enggak sampean minta? Enggak pernah tok. Nah. Lah secara badaniah kita itu diberi kenikmatan oleh Allah seperti itu. Lah cara mensyukurnya bagaimana? Sampean sembahyang, nggih. Sampean sembahyang, sampean ngelakoni taat apa, sampean ngaji niku nggih termasuk mensyukuri nikmat yang berupa badaniah sampean itu. Sampean nyambut gawe itu juga termasuk sampean mensyukuri nikmat badaniah sampean. Lah ya sampean dikei sehat, sampean wis muni alhamdulillah, tapi awake sampean digawe leyeh-leyeh wae. Ya iku jenenge kurang mensyukuri nikmat. Bahkan nek Mbah Nyai Nuria. Nggih, Mbah Nyai Nuria niku garwan Mbah Maksum, Ibu Imbazah. Niku nek sembahyang dalu, kalau salat malam itu sampai sikile abu. Niku saya diceritani kali Mbah Zan niku ngeten. Ibu niku napa sih? Anu kok sampai napa nek salat niku sampai sikile abu. Kok cek suwene nek salat? Jawabannya simpel. Ya supaya aku iso nyukuri nikmatku nanggone Gusti Allah. Nikmat yang diberikan kepada saya nanggone Gusti Allah. Nah, cara bersyukurnya dengan ibadah niku wae lho. Sampai-sampai sikile abu niku kan apa bukan karena menyiksa dirinya tidak ya karena memang saking nikmati saking syukure nanggone Gusti Allah. Dan Kanjeng Nabi pun seperti itu. Kanjeng Nabi sing jelas-jelas disepuro karo pangeran nggih sing jelas-jelas dijamin karo Gusti Allah nanggone surga niku seibadahe nek bengi niku nemen kok tahajute niku nggih tahajud.
Nah, niku loh, niku ngurungaken apa? Ning dawuh Kanjeng Nabi kan pernah ditanya dengan oleh istrinya, jawabannya kan ngono, sebagai syukur nanggone Gusti Allah. Nah, itu badaniyah, kemudian yang maliyah, sampean dikei Gusti Allah berupa harta sing halal, dikei nyambut gawe isok ngasilno rezeki, ya. Isok dadekno dalan rezeki sampean. Nah, itu termasuk sampean nyambut gawe ni sampean niku nek mau syukur secara badaniyah sakniki hasil dari nyambut gawe sampean terus sampean zakat mau sampean sedekahno termasuk syukur secara maliyah. Ya Allah, harta ini itu merupakan kenikmatane Gusti Allah. Awak dhewe iki syukur nang gone Gusti Allah dengan cara alhamdulillah terus mari ngono sebagiane dikekno wong. Kok umpama sampean cintai nemen nang gone Gusti Allah wis kekno kabeh. Wis katik pikir-pikir dadi cara biyen sing tau bahasan kono sing nyambut gak apa kene sing nyambut gawe kono sing ngaji ya kene sing soro nyambut gawe sing dolek kok dum-dum karo sing ngaji ya males kok wis katik mikir ngono wis ya katik mikir ngoten niku nek pancene cintai cinta temenan nek cintai cinta abal-abal ya mbok maneh ngoten lho. Jawabane wong sing kenek kaya ngono gak mesti. Ya kabeh-kabeh digawe gak mesti, Cak. Nggih sedaya niku pancene mboten mesti. Dadi kita itu pikiran kita semuanya itu merupakan sebuah zon atau sebuah prasangka saja, tidak apa jenenge tidak benar niku. Nggih ana mestine kan ngoten. Artinya memang pemikiran kita itu tidak selalu sesuatu yang pasti. Yang pasti ku mung sitok tok napa? Lho iya, maksudnya iku apa? Gusti Allah niku maksudnya napa? Yang pasti itu hanya satu tok napa niku? Takdire Gusti Allah. Ampun. Terus namane? Ini ku syukur nanggone Gusti Allah. Ya Allah Gusti, manjane kalau kita tidak pernah kumpul dengan orang-orang yang fakir ya minimal lah kalau memang kita tidak bisa berkumpul dengan mereka entah itu tidak bisanya karena apa minimal kita melihat pada kehidupan mereka hidupnya mereka itu seperti apa terus mari ngono awak dewe jajal awak dewe terus mari ngono angen-angen tukang beca niku mancali koyo opo terus pendapatannya itu seperti apa anake sing sekolah bojone sing sekolah apa jenenge bojone sing nanggone omah terus marane yo butuh mangan kabeh butuh biaya kabeh lha itu lho jajal pikiran ngatene kira-kira nek sampean mikir pada kehidupan mereka awak dhewe ngerasa syukur nanggone Gusti Allah terus kita itu mencoba untuk merasakan mereka yakin gawe kof lho, yakin gawe kof. Yakin. Mangan sampean niku gak enak kabeh. Asli mangan niku krasa gak enak kabeh karena apa ya iku awak dhewe ki rasane pengen nulung tapi gak iso nulung. Kan ngono. Iku sing gak iso nulung. Nek sing suki-suki ya prasaku ya iso ae. Karek kemauan ndaknya gitu aja. Kayak krungu iku lho arek-arek saiki sing lagi rame-rame ini padahal sakjane wis ketiyen lagu itu. Lagu apa jenenge? Iku lho pir sing an Palestina iki. Apa iku? Ya apa jenenge? Atuni lho, atuni. Atuna tufuli atuna salam. Berikan kami masa kecilnya. Berikan masa kecil kami, terus berikan perdamaian kami kan. Itu biyen wis rada lawas wis sakjane. Lah krungu koyo ngono tok krungu lagu iku tok padahal gak ndelok apa-apa. Niku rasane ati kucek ngenese ngono karek-arek sing muter. Aku dhewe gregeten. Gregeten duduk krana apa? Ya krana iku eling-eling koyo ngono paling gak enak mangan. Lah iku mung kate mangan krungu sing nyetel koyo ngono maneh. Gak nafsu mangan wisan. Ya karena apa? Ingat dengan apa jenenge apa nek ngarani ku klip ya video klip ku sing menampakkan anak kecil yang ya Allah sembuh karo-karo eling-eling kok ngono iku paling gak enak kabeh
rasane kepingin nulung, gak iso budal rono. Kate budal rono iku nang kene duwe tanggungan. sembo. Karepmu. Wadzaiful muzaki al aula ilahuna wallahu a'lam.